Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo hari Minggu santai. Santai. Bersama dengan Mas Rizal suatu karya. Kita mau bikin video suatu karya. Suatu karya. Karena ini motor memang begitu banyak ditanyakan. Ditanyakan di, atau diminati? Atau diminati. Yaitu Yamaha XXR 155 VV tahun 2021. Nah, ini terbaru, baru datang banget ya. Baru datang, Mas. Baru datang, dan apa perbedaannya? Sekilas mirip lah. Mirip. Cuman ada beberapa perbedaan, dan kita akan ulas lebih jauh dan detail ya. Benar, Mas. Yang belum subscribe, monggo di-subscribe di iBejo Channel. Yang sudah subscribe, Mas Bejo ucapkan matur nuwun. Ini kita kebetulan warnanya hitam ya. Benar. Hitam, doff, dan sangat-sangat luar biasa. Nah, ini hitamnya beda apa sama ya? Sama, Mas. Sama, cuman kok lebih pekat gitu loh ya. Doff-nya lebih pekat ya. Emang tapi sama ya? Tapi sama. Sama. Kita dari depan, Mas Rizal. Dari depan, kalau untuk dari depan untuk tampilan nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Mungkin dipastikan untuk lampu depan sudah LED. Sudah LED. Sudah LED, Mas. Jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Nah, kalau untuk suspensi depan, upside down. Pastinya sudah upside down. Upside down. Dan lagi gini, meskipun semuanya dominan itu warna doff, iya, cuman ada warna glossy di, lampu. Di lampu, dan ini sangat catching banget ya, asik-asik ya, matching kok catching ya. Terus ini kalau untuk pangkon lampu sudah warna silver ya, jadi ada kombinasinya, Mas. Kombinasi nggak terlalu ngedop semua, nggak terlalu ngedop semua, jadi bener, biar nggak bosen juga. Benar, biar nggak bosen juga. Jadi kalau tambah dari depan sangat-sangat gagah, Mas Rizal ya. Sangat gagah sekali. Sangat gagah sekali. Terus untuk ban depan, ban depan di sini sudah pastinya depan belakang sudah pakai cakram. Cakram ya. Pakai cakram, Mas. Dan bannya sudah dual purpose. Dual purpose. Jadi kalau misalkan mungkin di medan ring bisa, dan masih bisa. Iya. Terus habis itu velgnya itu kan mirip sama kayak MT25. Benar, Mas. Untuk jari-jarinya mirip. R25 jari-jarinya ya, itu. Dan sangat kokoh ya, apalagi ini warna hitamnya menambah kegarangan. Benar, Mas. Dan di sini kalau untuk speedometer. Speedometer, ayo kita ke speedometer. Kalau untuk speedometer pastinya sudah full digital. Full digital. Multifungsi dan banyak teknologi yang ada di speedometer. Ada speedometer. Benar, Mas. Jadi meskipun bentuknya bundar, mungil. Benar. Tapi sudah multifungsi. Multifungsi. Multifungsi LED. LED bisa. Benar. Sangat luar biasa lah ya. Benar, Mas. Terus yang kiri sama, Mas Jal ya? Sama. Itu ya, lampu ya. Dim, ini lampu dim, lampu jauh dekat, tombol klakson, listrik kanan kiri, dan yang kanan, nah ini mau giluk banget anunya, starternya. Nah, starternya mau giluk banget. Ini kontaknya. Iya, benar. Dan ada tulisannya XXR di tangkinya. Apa lagi, Mas Jal? Sini mungkin jok. Oh, joknya. Oke. Mewah banget, Mas Jal ya? Oke, joknya ini sangat beda dengan motor-motor lagi biasanya. Iya. Di sini ada lekukan-lekukan, Mas. Kayak apa ya? Kayak terkesan lebih mewah lah. Iya. Terkesan lebih mewah. Cuman kalau plastiknya di enggak dicopot enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau biar misalkan nanti ada yang beli dicopot, Mas. Iya, biar kelihatan baru, Mas. Iya. Khas dari Yamaha yaitu sudah pakai Delta Box. Delta ya. Box, benar. Delta Box, terus ini kokoh banget. Ada tulisannya Yamaha. Ini emblemnya timbul ya, nggak ya, ada stripping sama sekali, sama mesinnya 155. 155 VVA. Dan di sini kalau untuk mesin jangan khawatir, sudah ada covernya, Mas. Sudah ada covernya. Mungkin ada percikan batu, ada apa, lebih aman. Lebih aman dan lebih aman. Kuat banget ini. Sangat kuat, Mas. Sangat kuat ini. Ya. Suatu karya, Mas Jalan. Ya. Terus korselengnya cukitan, Mas Jalan? Korselengnya benar cukitan. Pas satu, sisanya ke belakang. Ini masuk 6 ya? Spinnya 6. Spinnya 6. Ya. Dan terus, di sini, Mas, ini ada kalau untuk menurut Mas Bejo ini lubang apa, Mas? Ini lubang anu, lubang arah. Lubang arah. Jadi kalau ini kan bisa memberikan arah, kalau ini lubang besar, lubang sedangkan kecil. Oh iya, dan di sini pastinya kalau untuk arah belakang sudah banana, Mas. Oh iya, arahnya banana. Ah, keren sekali. Jadi benar-benar meskipun ini motor retro sudah sangat sport banget, sangat ya. Sport banget, benar. Ini kan namanya sport heritage. Wow. Jagrak dua enggak ada ya? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Cuma jagrak samping. Jagrak samping. Terus kita ke belakang, lampunya mungil sekali, Mas. Mungil sekali. Ini LED ya? LED, Mas. Oh, sudah LED, masih LED, mungil. Kecuali listing, Mas. Listing. Listing yang masih belum. Listingnya belum. Dan di sini ada lampu penerang klat. Ada ya? Ada.
Kalau ini bukan LED? Bukan. Apa ini? Mata kucing. Mata kucing ya. Knalpotnya besar banget. Kayak basoka ya. Kayak basoka. Dan di situ terlalu banyak bolongan juga, Mas. Terlalu banyak bolongan. Bolongan. Jadi arahnya sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Ya, semburannya. Terus belakang itu cakram seperti yang kita jelaskan, bannya lebih besar daripada yang depan, Mas Jalan. Benar, Mas. Nah, ini di tahun 2021 kalian bisa membeli motor sekeren ini, Mas Jalan. Benar. Dan di sini kalau untuk ASR warnanya cuma ada dua, Mas. Ada dua. Gak ada upgradean terbaru. Iya. Hanya hitam sama silver. Sementara masih itu ya? Iya, sementara itu masih. Baru datang yang 2021 di bulan Februari ini yang warna ini. Benar. Sangat keren sekali. Terus untuk yang paling ditunggu-tunggu, ya. Ada kenaikan harga apa gimana? Ada, Mas. Ada kenaikan harga sekitaran 300-an. 300.000. Jadi sekarang berapa untuk OTR Jember? Untuk OTR Jember itu 40.210. 40.210 OTR Jember. Kalian OTR bisa Jember. Hubungi Mas Rizal di Sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember. Benar, Mas. Berarti kalau dari yang tahun sebelumnya itu naiknya 39.900 lah ya. Benar. Sekarang tembus 40. Ya, naiknya sedikit lah ya. Sedikit lah. Untuk bisa motor terjangkau masih lah. Bisa terjangkau untuk motor 155 cc. 155 cc dan sangat keren ini. Terus kalau ada promo? Kalau untuk ada promo sekarang, kalau untuk SR masih belum. Belum ya, karena masih baru juga ya. Iya, benar, Mas. Kalau untuk daftar list harganya sudah keluar. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang kredit, tanya-tanya, diskon, pasti saya sampaikan. Pasti saya sampaikan. Pokoknya hubungi aja, Mas ya. Siap, Mas. Nomornya Mas Rizal Suatu Karya itu ada di deskripsi di video. Kalau di layar sudah saya cantumkan dari tadi. Mungkin. Dan di sini, Mas, apalagi? Untuk SR masih ada satu, warna hitam ini aja dulu. Oh iya? Iya. Jadi cepet-cepetan ya? Cepet-cepetan, Mas. Cepet-cepetan. Yang ada di Jawa Timur, monggo yang kalau itu bisa dibeli. Cukup, Mas ya? Cukup, Mas. Cukup ya. Kalau disampaikan lagi, sudah habis-habis 10 hari kan? 10 hari gak cukup. Nanti kuotanya habis. Terima kasih, Mas Jal. Mungkin siap. Sampai di sini dulu video kita kali ini, yaitu Yamaha XCR 155 warna hitam DOF tahun 2021. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Aibujo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.